Tidak terkecuali, karena doa yang dimulai dengan membaca sholawat, apalagi orang sebanyak ini, insya Allah akan ijabah. Makanya dari sekarang dicatatin tuh hajat-hajatnya apa aja. Nanti akhir acara kita sebutin semua hajat kita. Mudah-mudahan hajatnya terkabul. Juga Nabi SAW katakan, Inna awwalan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak dapat syafaat dari Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Bu, masih ada Bu? Masih. Bu, ini saya kisah nyata. Dulu waktu saya belum punya rumah, itu kalau saya lihat rumah tetangga, saya ucap-ucap bacain sholawat. Itu tembok rumah tetangga saya usah-usah bacain sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu masya Allah enggak berapa lama, itu rumah tetangga jadi milik saya. Benar. Enggak lama lagi Bu, saya belum punya mobil, lihat mobil tetangga lagi di parkiran, saya usah-usah bacain sholawat. Satu menit saya usah bunyi alarmnya Bu. Dan enggak jadi milik saya. Gak jadi milik saya, karena saya beli baru. Itu berkah sholat. Sampai ketika saya pengen nikah, saya belum punya istri, ngeliat istri tetangga cakep. Pengen diusap. Bahaya gitu ya. Akhirnya saya doa Bu, sambil baca sholat, ya Allah, mudah-mudahan berkah sholat, berkah maulid, saya dapat istri yang cantik jelita dan dapat benar bisa maulid. Jadi ini ya para jomblowan-jomblowati, kalian kalau mau dapat istri yang cantik, suami yang ganteng, banyak-banyak hadir di majelis ilmu, ya, banyak-banyak baca sholat, insya Allah ketemu jodohnya nanti. Kalau ketemu jodoh di sini bagus. Jangan ketemu jodoh lagi diskotik, lagi di hukum, itu gak bagus. Jadi kita ketemu jodoh di sini bagus. Mudah-mudahan saya doakan kaum-kaum sarungan akan jodoh dengan kaum-kaum gamisan dan kaum-kaum hijab. Karena kaum-kaum sarungan, sarungan itu singkatan, sarungan, sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Gamisan juga singkatan. Gamisan itu cewek yang gak mau nolak kalau diajak seriusan. Jadi cocok sarungan sama gamisan. Ibu, bapak kalau milih calon mantu atau adik-adik kalau milih calon imam buat masa depan, pilih yang pecian kayak saya begini. Karena peci singkatan, betul gak? Peci itu apa? Pria yang layak untuk dicintai. Cocok ya? Mudah-mudahan semua pada dapat jodoh yang soleh-soleh. At-tiyar tashdu fi layalil maulidi. Oh,
wafat ayah tahun gajah yatim dengan oh, sesuai ya ada disesuai enam tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang rasul berpamor semoga duka. Inilah kisah sang rasul berpamor semoga duka. Oh pamor semoga duka. Oh pamor semoga duka. Tadi kayaknya banyak yang bawa bendera.